Di video hari ini kita bakalan main hyper kerasakti yang gak bisa mati, bisa hidup lagi pakai immortal. Dan ternyata ada satu cara lagi buat hidupin sekali lagi kerasakti kalau dia mati. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu deh, kelas, wi kunci. Oh, Layla bintang 2. Early game dipakai dulu ya. Roger dulu nyala, boleh Roger dulu. Mantap. Aman ini harusnya. Awalnya belum ada robot-robotan ya. Lui ulti, reset, cakep. Oke, jadi kita punya Luoyi, punya Freya, membuka kesempatan dapat Sun, dapat Bane ini ya. Sun ataupun Bane bagus ini, kita pencetan dari boost 3-nya ini, guys. Oke, so far so good. Oke. Nah. Berarti bisa begitu robot ngeteng meledak dengkulmu ya kan. Kokoro, welcome to the stream. Bang, aku mau caper. Bujat, caper gak tuh? Maunya gunner. Halanya mati tuh. Oke. Oh nice. Pecah. Lu langsung balik ke posisi asal. Langsung Laylanya. Bantai-bantai nih ya. One-one kena kritikal. Engkau, sakit gak kau? Ayo, passive gunner, mantap. Menabung win streak demi pencetan boost 3 ya adik-adik ya. Pakai B2. Bintang 2 dipakai dulu. Berarti gak ada passive gunner nih ya. Gak apa-apa, bunga keluar beli kamu. Besok pencet, good. Kagura bintang 2. Oke, Akai ngeteng dulu, hayanya mati, nice banget. Pokoknya ada satu yang mati sebelum robotnya pecah, apalagi dua yang mati sebelum robotnya pecah. Ya udah lur, aman gaming ya. Sabar, aman, kocak itu Kaguranya bintang 2 ngawur. Layla, cocol, turu. Ya, duit win streak, cakep. Cara buat robotnya jadi 3 gimana bang? Pakai Star Core. Cuma perasaan gua atau suara mic lu berubah be? Udah dari kapan hari ini? Sebenarnya micnya sama, cuman berubah settingan aja Andre. Atau jangan-jangan suaraku yang semakin zek-zek. Nomor 6 dapet Star Falling ya apa ngantuk? What? Ditipu guys. Game scam guys. Scam. Nomor 6 dapet Starfall. Scam. Sun, emblem Kadia. Itemnya kita dapat sisaannya emblem Kadia guys. Yang ngikutin alurnya aja ya. Oke, biasanya Starcore pertama aku ambil WM ya. Coba Starcore pertama kita kalau keluar Kadia kita ambil Kadia gak masalah ini ya. Dapat 6 Kadia juga ini. Semoga dapat Starcore Kadia yang bagus nih. Ada yang Suren gak tuh? Buset, settingan Suren. Musuhnya ada yang settingan guys, Suren dia guys. Bujet. Oke, berarti udah pasti gak ke Gunner. Luoyinya bintang 2 di level 5. Level 5 Luoyi kita bintang 2. Ini sudah murni super duper restu guys ini guys. Kalau gak restu namanya apa ini guys? Ngawur ya ini ya. Nomor 6 yang dapat Starfall main Gunner pula. Itu kalau nanti dikasih ke Kimi ya udahlah guys, selesai lah guys, game over ya ini ya. Apalagi dia lompatnya ke Luoyiku. Luoyiku langsung turun bintang di sini, nggak bisa mampu menggendong-gendong ya kan. Ya elah bro, ngantuk. Mister kita pecah sebelum grip round ya ini ya. Seperti biasa kita nggak dapat bonus 3 gold di grip round ya. Hari-hari nomor 6 Starfall guys. Kalau aku yang nomor 6 nggak pernah loh kayak gitu loh. Ngantuk.
Oke, besok naik, kita sekarang setting dulu. Berarti sabernya jangan begitu ya. Menyiapkan item Zilong ya, ini ceritanya ya. Sementara buat kamu dulu boleh. Naik. Kadia nyala, WM nyala. Good. Kadia Earth. Mati hidup lagi 80% darah. Mati hidup lagi. Mati hidup lagi. Soon berarti. Taruh soon ya, nanti itu kemungkinan ya. WM nyala, Saber nyala bisa gak? Bisa lah ya, kan tinggal begini. Roll di 7 aja ya. 1-1, Zilong, 7, Chou. Chou bisa keluar di sini sih, tapi gak usah, di 7 aja, di 7. Bayangan Sun dapat efek Star Core. Real kah? Oke, kita coba nanti. Menurut salah satu pro player di sini nanti hidupnya bisa bersama bayangannya ya. Kalau salah berarti salahnya Denny ya ini ya. Oke, siap Den, aku coba buat Sun Den. Ngawur sekali kalau bisa hidup sama bayangannya ya. Hanabi 2. Hanabi nih makin lama makin annoying ya. Belum naik, sabar, 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 sabar. Ya, habis ini naik. Kagura bintang 2. Wah, Luwinya ulti tapi nggak ada yang memanfaatkan, udah di CC segitu lama ya. Ini sama kayak kalian kalau di tongkrongan mabar. Aku udah buka war, buka war, buka war. Tapi nggak ada yang masuk, guys. Ya sama kayak Luwi barusan itu. Ulti CC doang, tapi kagak ada yang masuk. Ngantuk. Oh, nice. So nice, berarti udah waktunya ya, begitu. Nih, Kadia Earth buat Sun. Kita tes sesat apa enggak ini ya. Kalau sesat ya ngantuk. Lur. Ya udah free aja yang dia kalau gitu ya. Wah, ya nabung kalau ini. Nabung naik 8 guys kalau ini, guys. Kok mau ngejar free B3 kah? Free dia B3 kah? Di 7. Kayaknya kurang bijak ya. Nanti enggak dapat-dapat zilongnya ya. Enggak dapat-dapat zilongnya nanti enggak jadi. Mana ada bayangan dapat efek Star Core? Enggak ada, kocak. Oh, waktu bayangan dapat efek Star Core ngantuk. Enggak ada kocak. Hai Bang, gua penonton baru. Halo Nazi. Makin yakin buat nabung sih, ini nyala sik-sik tri ini nyala, guys. 6 WM, 6 Kadia, 3 Norton Veil nyala ini, guys, kayaknya, guys. Tadi kadianya mati, mana ada mati tadi 6 gitu loh. Freya bintang 2, wah makin cakep lagi bosku. Wah udah wis, enak nih guys. Zilong 1 gantikan Akai naik level 1. Nyala 663, apalagi Star Core WM, cakep. Tadi itu mati. Banyak yang bilang tadi itu mati kadianya. Oke, kita tes lagi, kita tes lagi. Kalau udah hoax 2 kali berarti udah hoax beneran ya. Hyper Karina. Domi tapi di HC. Loh, kenapa dominya nggak di Karina? Kenapa harus ada bukunya di Karina? Oh, mungkin dia ngira Karina magic, guys. Hidup lagi, nice. Mana bayangannya belum mati, guys. Bayangannya kalau belum mati kita belum bisa lihat hoax apa enggak itu. Apa ya? Mari kita menabung. Freya gendong yuk.
Udah dikasih item lo sekarang. Lah belum ngebayangan udah mati Sunnya. Bener dong Sun. Mantap. Ah, Frenya dikasih item lebih bisa gendong nih guys. Cakep guys. Oke, cakep cakep cakep. Mirroran. Oke, mantap. Lah kok mati? Kok Suren? What? Hah? Halo? Creep round dulu bos. Immortal? Cloning? Immortal buat Sun ya. WM Earth! Shilongnya gak bisa di stun nanti! Wes, fix itu buat Shilong guys. Fix guys. Fix buat Shilong itu, fix. Fix ya. Oke, okay, one-one. Paling gak lebih bagus daripada Akai ya. Shilong. Oke, okay, WM apa yang akan dijual? Nggak mungkin Franco, nggak mungkin kamu. Nggak mungkin, mungkin kamu. Kamu dijual ganti Shilong ya. Berarti itu buat Atlas dulu. Karena dia bakal dijual ganti Shilong guys. Oke, okay, kadianya kita nanti bisa buang Chou ya, berarti ya. Buang Chou kan kita nanti bakal ada Shilong juga guys. Tunggu hidup berapa kali tuh. Ada Star Core Kadia, ada Star Core, ada Immortal. Hidup berapa kali tuh Sunku tuh. Emang keras sakti beneran ya, ini the real keras sakti nih ya. Hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Ampe pusing lawannya guys. Aku mau cari Sun sama Shilong di 9 aja. Ini udah lumayan kuat, Cik-Cik nyala 2 Star Core guys. 9 aja ya. Ini 9 aja, 9 aja. Aku pelit gaming hari ini. Mimpi ya. Keburu menang nunggu 9. Siapa bilang kocak. Ini lawannya juga kuat-kuat ini. Reset. Nice. Apaan tuh? Oh. Aduh, gak ada Shilong ini, gak ada yang gendong guys. Kayak aku gak boleh mukul nih loh. Tapi lihat tuh monyetnya. Hidup terus loh, sampai pusing loh dia loh. Shilong gua mana dah? Sun! Langsung klon Sun kah manis? Langsung klon Sun kah? Seberapa menyesal kita kalau dapat Freya banyak? Hidup kok gampang menyesal, ngantuk! Nyalain Necro. Necro. Ide bagus ya nyalain Necro ya. Bisa kayaknya kalau nyalain Necro? Iya pas 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 bener. Ya Allah. Itu mau hidup 10 kali juga kalau dijuru sama itu meninggal meninggal guys. Bener ini guys. Mau hidup 10 kali juga percuma kalau lawannya itu guys. Cece, Cece, Cece. Oh ini Xavier bintang 3 buku. Oh ini orangnya guys. Tadi padahal bilang mati. Ngantau. Kita nomor. Kan kita udah ngambil slot ya, nggak usah pusing. Berarti dapat item damage 1 ya. Albert ya. Oke. Awan. Kenapa nggak ambil slot bang? Guys, ada yang tahu nggak guys? Kenapa aku nggak ngambil slot guys? Aku nggak tahu kenapa aku tadi nggak ngambil slot ya? Ada yang tahu nggak guys? Guys, ada yang tahu nggak kenapa tadi nggak ngambil slot? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu bang, kenapa tuh bang? Ini ada tulisan plus 1 ini maksudnya apa guys? Ada tulisan plus 1 ini loh, artinya apa ya? Aku ini Magic Jazz baru main soalnya ya. Tulisan plus 1 ini artinya apa guys? Ada yang tahu nggak guys?
Ini tadi perasaan waktu mulai game enggak ada loh tulisannya plus 1, guys. Perasaan, guys. Ada yang tahu bisa jelasin enggak ini? Lanci B3 lagi disebar kali ini ya. Linknya jangan dikasih banyak-banyak, worm slayer mati. Itu link water kocak. Link water. Ya ampun, link waternya jangan dikasih riset-riset terus, ngantuk. Aku sampai ronde segini masih belum dapat jilong satu pun loh. Lagi bunsin. Reset. Mati. Reset, mati. Turun. Oke, alright. Belum ada jilong loh ini. Julian gantikan apa? Ini tetap diganti jilong ya ujung-ujungnya ya. Kalau level 9 nggak bisa ngambil slot, kalau level 8 baru bisa. Oh gitu. Makasih infonya Mas Coach, Bang Gompal, Coach panutanku. Ingat guys, kata Bang Gompal level 9 nggak bisa ngambil slot guys. Cloning Blade Armor. Duit 100 ya. Udah ya, duit 100 ya, ngantuk. Oh, tapi kalau nggak ada jilongnya nggak bisa kocak. Jilong satu. Oi, jilong. Itu jilong. Aduh, kepencet roll. Ya, mau ambil jilong malah kepencet roll. Mau ambil jilong nanti kan coba buang Julian. Masukin kamu. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Mangat Sun. Sunnya 2, ayo. Sunnya 2 bintang 2. Ayo. Ternak yang banyak. Beranak lagi. Ayo. Sunnya 2 lu. Pusing enggak lu? Yang mana yang hidup lagi, yang mana yang enggak? Yang mana yang bikin bayangan, yang mana yang enggak? Ayo. 2 Sun bintang 2 main WMK dia tanpa silong, oke. Wi, Gucci. Kafir B3 dulu ya. Ya not bad lah. Sun hidup berkali-kali ya. Bisa dijadikan core ya. Gak jadi zilong. Ya itu namanya guys. Namanya tuh all in faktor uang udah 100 ya itu ya. Terlalu cepat, terlalu fast hand ya guys ya. Makasih buat semua yang udah nonton, share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request main apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya!